Sore ya. Di sana aja belakang mobil itu. Oh yaudah ibu turun dong. Saya ya, oke. Kita di rumah saudara. Ini sore jam 3.45 3.35. Ya ada pesot dua tuh. Pesot ini sama pesot ini. Sebenarnya saudara tuh lagi bokok yang satu, bukan yang ini, yang biasa yang warna biru. Tadi minjem ECU ini untuk nyoba ya, tapi nggak tahu udah hidup apa enggak. Lagi saya lagi monitor karena dia lampu engine-nya itu nyala. Jadi pas starter lampu engine nyala kedip-kedip. Kalau 3.6 itu biasanya ECU mesin. Ya, jadi dipinjamkan di sini, tapi nggak tahu hasilnya atau sudah hidup atau enggak. Tapi harusnya sudah hidup ya. Soalnya itu masalahnya biasanya. Bukan rubber relay-nya, tapi dia ECU-nya yang udah lemah. Jadi dia on off ya. Jadi ngikutin si rubber relay on off, di sini juga on off. Oke, kita turun dulu, oke. Boncer ieu tah? Oh, nya pasti. Buntung kacongkel. Cote wah, patilet ieu. Ah, ieu. IC. Ah, ieu. Oh, hana. Oh, hana. Anjeun nah, jadi tapi jadi ngareuna. Nu mobil teh potong. Sabung deui bisa teu? Bisa, tadi sabung tapi udah hirup. Enggak disabung deui bisa teu? Nah, sih. Masa kitu lah. Tuh kurang ieu ka puting mah. Ditayakan Cibuarang kayak 97 geuning. Nah, kita bobot teh nyampang-ampang cuy. Dikana opatkeun teh tinggal 5 teh. Ini ngaduh duit mobil teh. Nuhun kieu teh teh mobil. Iya nepi ka gudang. Pun teh kagigiran tadi mah dalam motor. Kalah coplok itu. Kan di saudara ya. Ini pagar ini cair nih lumayan nih. Yang mancing ukur saat itu lewat batu. Yang mancing ukur. Nah, sirah ada gitu kan deh, nggak ada. Jadi para gede. Tapi gosong ya, kan? Tapi gosong nih, eh. Batu lama kita cepat besar, terus kan lebih kiri. Nah, kita segoreng, tuh, panas kan deh. Ah, ya. Aku cuma numpang bungkung untuk datang. Pahan mengalir. Naik aja. Mas, ke pesantren lagi kapan? Mas, ini mau jadi manasan ulang. Naik ke meleleh. Kalau itu pakai ECU pinjaman ya, karena ECU yang bawaan mobil ini kan mati, mogok. Jadi ini dipinjemin ECU dari 306 saudara, karena mobilnya sama, jadi ECU-nya bisa hidup. Dan N3 kan nggak pakai kode, ya nggak pakai kode, jadi bisa hidup. Jadi normal pakai ini. Mau dicoba ECU-nya. Balikin ya. Tapi ground uhan teman. Oh, mahal teman. Cukup nanti ground anu naik cu. Kurang masih bolak lebih yo. Tidak ada cerai. Asana positif. Yang udah disolder tadi ya mendadak hidup, dikuat-kuatin solderannya. Ah, masih nih, masih ngaco kan, masih ngaco tuh, relaynya masih jalan. Jadi belum berhasil ya, masih bunyi relaynya, harusnya nggak bunyi. Ini cu pinjeman yang bawah. Kita
Cowokan. Cowokan di mana? Di Sepoho deh. Hah? Cowokan ini nanti. Saya cowokan. Oh. Iya, merekna. Merekna ka dieu teh. Oh iya. Masuk mana obeng ka jero? Bisa enggak semua? Masuk eh. Ada lahan apa ya? Luhur tak? Untuk. Lo bengkok lah dia. Balikan deh kan. Oh. Ya ada bengkok. Coba ya dihidupin lagi. Tadi bersihin itunya IC program. Turun. Atau kereta tiba-tiba. Nah, ya kan. Nah, Koneng. Coba pindahkan deh. Nah, ya tadi pada mana? Kontak mana? Tak mana, Bang? Ngebawa anak-anak coba. Lampu enjin gak nyala. Oke, itu pinjem, Bang. Nyala lampu enjin. Yang ini yang kuning. Hidup ya. Kalau nyala dia hidup. Kalau gak nyala dia gak hidup. Lampu enjin dia harus nyala ya. Kalau nggak nyala nggak bakal hidup, berarti ecunya nggak kerja. Coba lagi nyala deh kedip-kedipnya. Coba senter mah, coba ya, nyala tapi dia kedip-kedip nggak bisa. Ini hidup tapi masih kecup pinjaman. Oke, mereka si Kiki lagi tidur. Ini jam setengah jam 6 lah, setengah 7. Hari berikutnya di mobil masih tetap mogok, ecunya belum bisa. Tapi hari ini mau coba di servis ya, ke tukang servis yang ada di sini. Apakah bisa gitu ya, karena biasanya katanya bisa. Jadi masalah awalnya itu adalah akinya kendor ya. Jadi kalau aki kendor, strumnya nggak stabil, bikin ecunya rusak ya. Jadi hati-hati dengan aki. Oke, kita mau sarapan bubur dulu ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa lihat servis ecunya, ecu mesin ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kasihan dia nggak bisa pulang. Harusnya hari ini dia pulang gitu. Suhu di sini lagi dingin ya, lagi dingin banget. Tadi sampai pas masuk mobil tuh 18. Sekarang naik ya, jadi tadi 20 sekarang 21. Ya 21 juga masih sangat dingin gitu ya. Saya enggak belum ngecek kalau malam itu berapa gitu, jam 3 gitu ya. Mungkin 16 kali. Karena dinginnya super. Ini lagi musim kemarau ya, jadi air sedikit terus udara dingin. Nanti kalau udah musim hujan biasanya udaranya hangat lagi. Ya itu aja, kita mau beli bubur dulu, sarapan dulu ya. Seperti biasa sarapannya di sini ya, ini kita tempat sarapan kita biasa di tukang bubur ini. Nanti kita tunggu nyonya lagi pesan ya. Sudah dapat, ayo kita makan. Gak usah di review ya, cuman ini enak lah. Kalau saya di review, ini enak. Jadi kita makan sarapan dulu sebelum
nanti ke tukang ecu. Ya, karena tegangan pertama input tegangan heula. Jadi kita sama ini tegangan gitu. Tuh, tenang naon itu? Error mah itu. Itu tenang naon. Ieu mah ieu. Oh, non. Sesiga ini dia ada ya. Bukan transistor. Sesiga elko. Ini yang di baru ya. Ini kamera kacongkel. Kacongkel, terus disambung. Gak ngerti tarik. Hahaha. Aman? Tuh. Di cekan bagus, alah. Cekan nawan dia. Oh, di cekan bagus? Bagus. Ayo di dia ngesot kene wae. Waduh, berarti udah masuk tadi aja. Mana anu? Iya nah iya. Ayo di cek, tapi tadi. Nawan nak. Tutup. Ya, kita coba yuk di begini. Coba, mau cobaan. Biar videonya berlanjut, kalau sampai hidup kan halus. Lanjut. Coba. Ah, masih. Tidak berhasil. Program sama dia, programnya, lain mekanisnya. Programnya ya, mah? Masih. Program naona. Nah, itu nah, prosesor atau naona. Ya tidak berhasil, masih bunyi tarak, tidak bakal hidup. Jadi tutup dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton. Jadi nanti kita cari solusi lain. Intinya belum bisa